Ini adalah Mitsubishi Xpander Cross alias varian ke SUV-SUV-annya dari Mitsubishi Xpander. Nah, selain tampilannya dibikin sedikit lebih beda dibanding Xpander biasa, dia juga dibikin sedikit lebih tinggi dibanding Xpander yang biasa. Makanya dia sekarang dapat DNA yang lebih ke SUV-SUV-an gitu. Tapi selain itu, bedanya apa lagi sih sama Xpander biasa? Simak detailnya di 10 hal yang perlu kalian tahu tentang Mitsubishi Xpander Cross. Satu, varian dan harga. Pada dasarnya, Xpander Cross cuma ada satu varian, tapi dibagi jadi tiga opsi. Ada Xpander Cross MT alias manual, ini jadi satu-satunya varian Xpander Cross yang nggak dapat cruise control. Terus Xpander Cross AT alias otomatis, dan terakhir Xpander Cross Premium Package with Leather Seat AT. Panjang banget namanya ya, alias sama kayak AT tapi ketambahan jok kulit dan hood emblem bertuliskan Xpander Cross di depannya kayak gini. Harganya dari 267 jutaan sampai 286 jutaan. Bedanya nggak terlalu jauh lah ya dari Xpander biasa. Gimana menurut kalian? 2. Dandan ala SUV. Yang paling kelihatan beda dibanding Xpander biasa adalah adanya banyak tambahan body panel di depan, di samping, dan di belakang. Biar kelihatan makin ke SUV-an yang tangguh-tangguh gitu sih menurut Mitsubishi. Depannya dulu, di bagian paling bawah kiri kanan dikasih skid plastik hitam. Dan tepat di tengah-tengahnya ada tambahan juga panel warna silver. Nah, yang di depan kiri kanan ini langsung nyambung ke bagian fender di samping. Dan yang di fender depan unik nih, dibuatin over fender hitam gini berbentuk bulat yang ada cekongannya di atasnya. Tapi beberapa bilang agak aneh soalnya bentuk fender aslinya kan mengotak ya, nggak bulat. Anyway, yang di fender belakang kelihatan lebih nyatu karena bentuk over fendernya nggak beda jauh sama bentuk fender aslinya. Sedangkan yang menyambungkan kedua over fender tadi, di bagian side skirts ditambahin panel silver gede banget yang bergerigi ketiga dimensian gini. Oh, dan sekarang ada roof rail juga ya, yang ukurannya termasuk gede juga nih. Nah, belakangnya paling unik nih, bumper bawahnya full di cover sama skid plastik hitam kayak gini. Tapi di tengahnya di insert panel body color dan di bawahnya lagi warna silver kayak gini. Gimana? Hal-hal ini bikin Xpander kelihatan makin tangguh nggak? 3. Tampang baru. Apanya yang baru nih? Bukan Xpander Cross, cuma Xpander biasa yang ditempel-tempelin ini itu aja. Well, nggak juga kok. Kita lihat bagian depannya. Kita cukup salut sama Mitsubishi karena meskipun masih pakai nama Xpander, tapi si Xpander Cross ini diubah cukup banyak di depan. Loh, apanya yang berubah? Sebenarnya nyaris semuanya loh, dari bentuk bumpernya, bentuk grillnya, bentuk lampunya. Coba lihat bagian krom raksasa dynamic shield-nya yang membentuk huruf X itu. Sekarang dibuat lebih tumpul lekukannya dibanding di Xpander biasa yang tadinya sangat-sangat tajam. Sekarang jadi mirip yang ada di Triton baru ya. Bentuk grill paling atasnya juga berubah. Kalau dulu krom-krom berlapis-lapis horizontal, sekarang dibuat semacam warna abu-abu high gloss yang bermodel bergerigi dan sewarna sama bagian bawahnya. Plus emblemnya pun jadi gede banget nih Mitsubishi-nya. Lampunya pun lekukannya dibuat lebih mengotak, jadi lampunya diganti juga tuh. Dan bumper paling bawahnya juga gitu, dibuat lebih mengotak-ngotak. Dan di varian yang warna putih ini ada tulisan Xpander Cross di ujung kap mesinnya. Gimana? Overall depannya ngasih model yang lebih seger ya dibanding Xpander yang sekarang? Sampingnya sebenarnya perubahannya lebih nggak banyak. Selain tambahan yang udah kita detailin di nomor 1 dan soal velg yang bakal kita detailin nomor 5 nanti. Satu hal yang anak muda kekinian sering protes, mungkin list krom memanjang di jendela, spion krom, dan handle pintu krom itu terlalu banyak krom kali ya dalam satu sisi. Kalau buat varian ke crossoveran gitu. Oh, by the way, siapa yang agak teringat BRV kalau ngelihat sampingnya ini? Nah, sedangkan belakangnya meski mayoritasnya masih sama bentuknya kayak Xpander biasa, tapi bumper paling bawahnya dibuat seakan lebih menurun karena reflektornya di sini dibuat horizontal. Oh, dan yang di bawah kaca belakang sekarang dibuat jadi warna piano black kalau tadinya body color. Dan emblem Xpander Cross-nya kelihatan mirip sama emblem Eclipse Cross ya. Oh, dan coba lihat di atas, ada antena sirip hiu.
Gimana menurut kalian secara keseluruhannya? Apakah keren atau justru malah berlebihan? Oh, dan ngomong-ngomong, Xpander Cross ini juga ada warna-warna baru. Pertama yang warna abu-abu super gelap ini, dan warna orange yang kayak di Livina ini. 4. Lampu LED. Salah satu ubahan yang paling kita senang di sini, lampu depannya. Kalau dulu lampu Xpander cuma halogen polos saja, sekarang bilahnya dibagi-bagi jadi kayak gini. Karena, tada, lampu besarnya sekarang LED. Dan lampu jauhnya juga LED yang di bawahnya. Nah, jadi keren nih sekarang. Lampu kecil di atas LED, yang bawahnya LED kecuali lampu sein halogen. Dan bahkan fog lampnya juga LED. Super nice! Belakangnya masih sama ya, lampu malamnya LED bar, lampu remnya halogen dengan high mount stop lamp LED, lampu sein halogen dan lampu mundur LED. 5. Ground clearance naik. Nggak cuma ngasih ciri khas ke SUV-an di sana dan di sini, tapi Xpander Cross ini sekarang juga jadi lebih tinggi. Gimana bisa? Well, pertama dari kombinasi velg baru dan ban yang lebih besar. Dan kedua, kombinasi per dan shock breaker yang baru. Totalnya, Xpander Cross ini naik 20 mm dibanding Xpander biasa. Yang artinya, ground clearance-nya jadi 225 mm. Dan kerennya, ini bahkan lebih tinggi dibanding Pajero Sport loh yang 218 mm. Yes, ini juga lebih tinggi dibanding Toyota Rush yang 220 mm. Tapi tinggi gini jadi limbung dan body rollnya makin parah gak nih? Ya ini kita tunggu aja nanti pas kita bisa coba. 6. Velg 17 inci. Kalau Xpander Exit, Sport, dan Ultimate pakai velg berdiameter 16 inci, well, di Xpander Cross ini dibuat lebih gede. 17 inci dengan model velg 5 spokes dual tone yang bentuknya kayak gini. Kalau kalian anaknya mesti mirip-miripin apapun tiap kali ngelihat, mungkin ini lebih mirip ke velg Kia Rio zaman dulu kali ya. Profil bannya sekarang 20555R17, yang sebelumnya 20555 juga, tapi R16. Gimana? Masuk gak nih menurut kalian? Warna interior gelap. Kalau luarnya ubahannya termasuk banyak, di dalamnya sangat sedikit. Paling kelihatan jelas sih pilihan warnanya ya. Pakai kombinasi warna baru, nggak baru juga sih. Ini pakai warna yang sama kayak di Livina varian VE. Hitam dikombinasikan dengan coklat tua. Tapi warna coklat tua ini cuma di bagian tengahnya dashboard aja sih. Di sisa interiornya kayak di konsol tengah, di pintu depan, pintu belakang, dan di baris ketiga, semuanya hitam dikombinasikan dengan pilar dan plafon warna beige. Yang baru juga, panel di dashboard dan door trim berwarna silver gini. Tapi beda ya sama yang dipakai di varian Xpander Sport biasa. Sedangkan joknya pun pakai motif baru kayak gini, campuran hitam dan coklat. Kelihatan lebih premium lah jok yang ini. Oh, tapi ada juga varian yang pakai jok kulit ala-ala. Menurut kita justru lebih keren yang pakai bahan pabrik tadi. Tapi ya, dibanding pakai jok kulit gratisan dari dealer yang kerasa minta ampun ya kan? Sisanya di interior masih sama persis, mulai dari lingkar setir yang dilapis kulit, tuas rem tangannya juga, model double blower yang masih menonjol gini dengan 4 ventilasi, ada handle grip di sisi penumpang depan dan setiap penumpang tengah dan belakang. Tapi yang ada gantungan bajunya cuma yang di sisi penumpang tengah aja ya, yang di kiri dan kanan. 8. Konfigurasi jok dan bagasi. Nah, meskipun interiornya cuma beda sedikit, tapi buat naik ke dalamnya sedikit beda nih. Bukan pintunya sama kayak Xpander biasa tentunya, tetap berat dan lebar. Nah, napaknya sekarang jauh lebih tinggi ke dalamnya, kayak napak ke dalam Toyota Rush gitu. Tapi masih lumayan gampang lah, nggak kayak naik ke SUV leather frame. Joknya masih sama, lumayan keras. Nah, visibilitas keluar jadi sedikit lebih tinggi, meski nggak selebay SUV leather frame sih. Pengaturan joknya slide dan recline. Yang sisi driver ada pengaturan ketinggian yang modelnya diputer kayak gini. Headrestnya cuma bisa naik turun aja. Kalau buat sandaran sambil nyetir kayak Xpander biasa masih agak kurang maju nih headrestnya rasanya. Seatbeltnya tetap nggak bisa dinaik turunin. Jok penumpang cuma slide dan recline aja. Sandaran tangan di tengah emang konsolnya agak terlalu turun ya, jadi nggak bisa buat sandaran. Yang di pintu masih sama nih, plastik keras. Setirnya keren, tetap bisa tilt dan teleskopik. Nice! Sandaran kaki kiri driver udah dikasih ruang luas, tapi belum ada pad plastik ya. Sekarang kita ke belakang.
Nah, ini pintunya juga berat nih dan bukaannya luar biasa lebar dan pintunya juga panjang. Nah, pakai pun sekarang jadi lebih tinggi juga, tapi masih gampang. Posisi duduknya sedikit lebih tinggi dibanding di depan, jadi visibilitas keluar bagus banget. Ruang kakinya bisa bervariasi ya, karena jok bisa digeser. Paling maju segini, kalau kita geser paling mundur segini masih luas, kalau digeser setengah jadi segini, masih aman lah ya. Ruang kepalanya pun masih tergolong luas banget. Sudut sandarannya juga bisa diubah-ubah pakai tuas di samping. Sudutnya dari yang paling tegak segini, yang paling rebahnya segini, belum terlalu rebah ya, tapi udah rileks sih. Headrestnya sayangnya cuma di kiri dan kanan aja. Sandaran tangan di pintu masih plastik ya, belum dilapis apa-apa. Kalau mau duduk bertiga, napa ke tengah kakinya harus dilipat sedikit karena konsol tengahnya mundur banget. Tapi lantainya ada gundukannya sedikit, jadi kaki kita enakan ke kiri kanannya. Dudukan di bawahnya nggak terlalu tinggi. Yang unik, belakang ini empuk banget nih sandarannya. Tapi emang nggak ada headrestnya nih di sini. Tapi ini kerennya bisa kita lipat jadi sandaran tangan. Dan karena ini bolong, jadi kayak semi-semi captain seat gini ya. Nice, ada seat belt 3 titik juga di atas ini. Nah, buat napa ke baris ketiga, ini ada tuas one touch tumble, tarik dan langsung keangkat. Napa ke belakang masih termasuk gampang. Nah, ini kalau jok tengah kita set paling jauh ke depan, masih termasuk luas lah. Tapi kalau kita mundurin mentok, jelas nggak cukup ya kaki kita buat orang dewasa 170 cm. Jok belakang sini juga ada headrestnya kiri dan kanan. Nah, ini sudut recline-nya alias sudut rebahannya juga bisa diubah nih. Dari paling tegak segini sampai sudut paling rebahnya segini. Dan bagian bawahnya juga ikut menyesuaikan ya pas sudut sandarannya diubah. Ruang kepalanya masih tergolong aman nih. Nice. Jendela buat lihat keluar juga masih tergolong besar dan udah dikasih buat sandaran tangan di sini. Nice. Nah, buat bagasinya, udah nyambung sama sistem passive keyless entry-nya nih. Jadi kalau kita kunci, ini tinggal kita kantongin, terus kita klik tombol kecil yang di sebelah kanan handle-nya. Nanti kuncinya kebuka, baru deh pakai handle pintunya. Bagasinya persis kayak expander biasa, bibirnya sangat mengotak nih, gampang buat masukin barang. Tapi bibirnya lantainya ini jauh lebih tinggi dari tanah ya, jadi sedikit PR kalau masukin barang berat. Nah, detail bagasinya, di kiri sini ada lubang besarnya, di kanan juga ada, terus ada tempat dongkrak dan toolkit juga di sebelah kanan. Di bawah lantai ini juga ada kompartemen gini nih yang gede banget dan dengan cover yang masih sama ini. Nah, karena sudut sandaran jok belakang bisa diubah-ubah, kita juga bisa luasin dan sempitin bagasi sesuai dengan kebutuhan. Jok paling belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 50/50 ya, jadi lipat satu dan masih bisa buat duduk 6 penumpang. Kalau dilipat dua-duanya jadi super rata nih lantainya. Dan jok tengah bisa kita lipat bagian tangannya doang, jadi buat masukin barang panjang tapi yang kecil. Dan kalau mau dilipat beneran, bisa pakai konfigurasi 60/40. Kalau kita lipat yang kanan aja, masih bisa duduk satu penumpang di sebelah kiri. Dan ini kalau udah dilipat, super rata dari belakang sampai ke depan. Nice! Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, head unit baru. Satu dari tiga fitur baru di Xpander Cross ini adalah head unitnya. Tada, jadi kayak gini. Mungkin gak ada tulisannya di sini, tapi siapapun yang familiar sama head unit aftermarket pasti tau lah ya. Ini head unit dari Sony. Ukuran layarnya 6,95 inci. Ada beberapa tombol fisikal di bawahnya. USB portnya satu di samping head unit ini dan satu lagi di dalam laci. So, sayang nih, yang di bawah ini yang di sebelah power outlet tetap ditutupin. Fiturnya radio, Bluetooth, bisa setel video dari USB, bahkan bisa Apple CarPlay nih kalau kalian sambungin iPhone atau Android Auto kalau kalian sambungin HP Android. Nice. Lebih keren lagi, pengaturan suara khas Sony yang luar biasa setting selengkapnya, termasuk crossover dan beberapa opsi DSP. Oke lah,
AC-nya sayang banget nih, di varian ini masih dipertahankan manual kayak gini. Tetap dengan pengaturan angin ke kaki dan defrost kaca depan. Tapi lihat deh, tada! Sekarang ada tambahan defogger. Yang artinya di kaca belakang ada garis-garis buat penghangatnya. Ini dia tambahan fitur kedua yang bedain dengan Xpander Ultimate biasa. Lanjut, MID-nya sama persis kayak Xpander biasa, tapi welcome screen-nya beda kayak gini. Sisanya sama persis, ada indikator gigi di tengah, infonya trip A dan trip B, sisa jarak pengendara dan ekometer, konsumsi BBM rata-rata, kecepatan rata-rata dan konsumsi BBM instan, indikator eco dalam bentuk daun, dan ada menu rahasia yang bisa kita masukin kalau lagi di gigi P dan di rem parkir aktif. Di sini kita bisa ubah setiap indikator tadi, bakal otomatis reset di tiap trip atau kalau kita set manual, ubah satuan unit, ubah temperatur dari Celsius ke Fahrenheit, ubah-ubah bahasa jadi yang cukup banyak nih pilihannya. Bunyi bip-bip-bip di setiap kita tekan tombolnya bisa dihilangin. Alarm pengingat capek berkendara bisa kita set, yang waktunya bisa kita pilih mau muncul setiap berapa jam. Bunyi lampu sein juga bisa kita ganti dengan dua pilihan beda. Dan terakhir bisa mati nyalain indikator eco real time. Mantap! Fitur lainnya, selain power outlet di depan, ada power outlet juga di dalam konsol tengahnya dan ada satu lagi di baris ketiga sebelah kanan. Yang lain pun sama, jendela auto up down yang sisi driver aja, spion lipat elektrik, passive keyless entry, jadi kalau mau masuk mobil cukup kantongin kunci ini aja. Dan klik tombol hitam di handle pintunya yang bakal buka kuncinya, plus buka lipetan spionnya. Dan kalau kita klik lagi bakal kunci pintunya dan bakal lipet spionnya lagi. Ada juga tombol start stop, tombol kontrol audio di setir, ada cruise control kayak di Xpander Ultimate Improvement. Dan buat fitur keselamatannya, yang baru adalah sensor parkir 2 titik ini. Warna hitam sih, tapi karena ditaruh di bagian hitam mobilnya jadi gak masalah lah ya. Kamera mundur tetap ada, rem depan tetap cakram ventilasi dan rem belakang tetap tromol, ABS, EBD, dual airbag, stability control, dan hill start assist. Kita sebenarnya berharap lebih banyak sih, misalnya kayak 6 airbag di Toyota Rush yang baru gitu, atau kamera 360 derajat ala-ala kayak di Terios yang baru. Tapi oke lah ya, segini juga masih termasuk lengkap. 10. Mesin sama persis. Yang gak berubah sama sekali, mesinnya. Tetap pakai mesin 1500cc bertenaga 102 HP atau 104 PS dan torsinya 141 Nm. Kayak sebelumnya, ada pilihan transmisi otomatis 4 percepatan dan transmisi manual 5 percepatan. Dan kayak Xpander sebelumnya, tetap pakai penggerak roda depan. Yang mau ngetik, ah cupu penggerak roda depan. Seperti biasa kita bakal bilang, udah sana beli SUV 4 wheel drive aja kalau sanggup. Atau beli Avanza yang rear wheel drive juga gak apa-apa. Gak usah semua hal yang kalian gak suka selalu dijelek-jelekin, bisa gak? So, gimana menurut kalian soal Mitsubishi Xpander Cross ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Garam Indonesia. Supaya gak tinggal sama video-video kayak gini lainnya. See you next time!